Assalamualaikum. Selamat datang di channel kami, DPS Channel. Berisi video ide tentang desain rumah, masjid, musola, interior desain dan bangunan lainnya serta sarana dan prasarana. Baik. Kali ini kita akan membahas desain musola minimalis ukuran 11x11 meter. Ini adalah tampak depan dari musola ini. Desain musola 11x11 meter ini dibuat dengan desain atau model tradisional atau banyak yang menyebutnya dengan model Demak En. Untuk tempat wudhu, kita buat di sebelah kanan bagian bawah atau di bawah tanah dengan lebar jalan masuk ke bawah 1 meter. Dan ini adalah tampak samping kanan dari musola ini. Bagian tampak belakang dari musola atau bagian imaman. Dan ini adalah tampak samping kiri dari musola. Sekarang kita akan melihat desain interior dari musola ini. Tiang utama teras memakai profil kotak tegas dengan batu alam di sekelilingnya. Sementara model pintu dan jendela menggunakan desain tradisional menambah kesan jadul di musola ini. Lebar teras depan 1,5 meter, dengan model kerawangan di sisi kiri dan kanan musola. Nah, sekarang kita memasuki bagian utama musola dengan lebar dan panjang 11x11 meter. Di pintu sebelah kiri adalah ruangan yang dapat digunakan sebagai gudang atau tempat untuk menyimpan alat-alat. Sementara bagian tengah adalah ruang untuk imam atau imaman. Dan pintu sisi kanan digunakan sebagai ruang serbaguna.
Sekarang kita memasuki ruang bawah tanah yang berfungsi sebagai tempat wudu. Ini adalah tempat wudu. Dengan sisi kanan untuk tempat wudu pria dan di sisi bagian kiri adalah tempat wudu untuk wanita. Termasuk di sisi dalam juga terdapat kamar mandi dan WC untuk masing-masing. Demikian desain mushola minimalis ini. Semoga dapat menjadi bahan inspirasi bagi kita, terutama yang ingin membangun mushola minimalis dengan desain tradisional. Terima kasih. Silakan subscribe, like, komen, dan silakan di-share ke teman-teman.